Halo teman-teman, hari ini saya mau buat kembang goyang. Saya menggunakan tepung tapioka nomor 1 cap orang desa yang wangi aroma pandan. Tepung ini bagus loh, terbuat dari bahan singkong pilihan ya. Sudah berstandar SNI, halal, sudah ada Balai POM-nya ya. Nah ini dia resepnya. Bahan-bahannya, tepung tapiokanya, tepung tapioka. Ini tepung beras ya. Ini gula, ini garam. Telur. Santan kental. Ini santan encernya ya. Wangi banget. Aroma pandannya tercium banget, wangi. Kita aduk sampai gulanya larut ya, teman-teman. Aduk sampai gula larut. Sudah larut, kita saring ya. Adonannya, ini wijen untuk toppingnya. Ini cetakannya ya teman-teman. Panaskan cetakannya ya teman-teman ya. Sedikit wijen, aduk, cetak ya.